usul 12. Hadis-hadis yang menyebut Aisyah dengan Humaira, kebanyakannya maudhu. Disuruh Nabi dengan Ya Humaira. Kalau ada macam ni, Ya Humaira. Ingat, mudah. Ini kaedah yang mudah. Tak pandai bahasa Arab, tak apa. Tak kena perawi, tak apa. Ingat yang saya sebut, sudah. Mudah. Paling ringan pun, Ya Da'if. Ini paling ringan. Ini adalah pandangan segelintir ulama. Kebanyakan ulama hadis mengatakan semuanya maudhu. Kecuali hadis ini. Ini tidak maudhu. Aisyah berkata, pernah orang-orang Habasyah masuk ke dalam masjid. Mereka bermain. Maka Nabi SAW bertanya aku, adakah engkau mahu melihat mereka bermain? Jawab saya, ya. Lalu Rasulullah SAW berdiri di pintu. Dan aku pun meletakkan dagu di atas bahunya. Dengan menyandarkan mukaku ke pipinya. Aisyah berkata, antara ucapan mereka pada hari itu, ialah Abul Qasim yang baik. Abul Qasim itu maksudnya Rasulullah SAW lah, kunyahnya. Kemudian Rasulullah bertanya, sudah cukup? Tetapi aku menjawab, nantilah dahulu. Kerana itu baginda terus berdiri keranaku. Kemudian Rasulullah SAW bertanya pula, sudah cukup? Aku terus menjawab, nanti dululah wahai Rasulullah. Aisyah berkata, bukanlah aku suka sangat melihat mereka. Tetapi sebenarnya aku mahu para isteri beliau mengetahui kedudukannya di sisiku. Dan kedudukanku di sisinya. Itu maksud dia. Jadi maknanya nakal jugalah isteri Nabi ni. Dia ada buah macam tu. Lepas tu kalau ada begitu salah, itu hidup. Bunga-bunga hidup. Macam tu ada, itu menunjukkan hidup lah hati. Ada perasaan, ada keinginan. Tidak kata mati perasaan. Hadis riwayat Nasa'i di dalam As-Sunan Al-Kubra. Kerana yang ini adalah sahih. Nah, ini saja. Ingat itu. Daripada sini dibuat kesimpulan boleh. Mengikuti, menyaksikan hiburan, permainan, apa-apa kita panggil sukan ke apa ke, boleh. Keharusannya ada di sini. Ulama-ulama buat kesimpulan di sini, boleh. Dan adakah Nabi SAW itu sebenarnya cenderung? Tidak. Cuma dia bagi peluang, ambil kira perasaan orang lain. Kalau jenis-jenis hiburan ni, kalau dia benar dia buat tak tahu pun, dia bukan tengok sungguh gitu. Tidak gitu. Cuma dia biarkan begitu saja. Itu tanda haruslah. Ke mana-mana pun. Nak kata sunnah, tak boleh lagi. Nak kata sunnah ni, kena tinggi. Tinggi. Tak boleh. Nak kata sunnah ni, macam ni pun sunnah. Bukan sunnah. Ada dalam hadis yang sahih, betul. Menunjukkan harus, betul. Sunnah, belum lagi. Tak boleh. Sebab tu kita kena faham hadis ni. Apa yang berlaku sekali-sekala, bukan suatu ketetapan. Bukan buat gelanggang pun dalam masjid itu. Ni gelanggang main pedal. Tak ada. Tak ada gitu. Isteri Nabi yang lain. Orang Arab. Orang Arab biasanya dia putih. Kulit dia tu. Orang Arab jugalah. Tapi kita sebut orang Arab nampak Aisyah. Kenapa begitu? Sebab dengar banyak sangat. Yang sebenarnya satu saja yang saya. Orang lain pun Humairah juga. Safiyah Humairah juga. Safiyah ya? Keturunan Bani Israel. Contoh pertama, katanya Rasulullah SAW bersabda, Aisyah kata, Ya Humairah, la ta'kulitin, fa'innahu yu'azimul batn, wa yusaffirul lawn, wa yadhabu bibaha'il wajah. Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai Humaira, yang kepada dia lah, janganlah dikau memakan tanah kerana ia membesarkan perut, menguningkan warna kulit, jadi pucat, dan menghilangkan seri wajah. Humaira ni ada, ya Humaira. Komentar. Imam Ibnul Jauzi berkata, hadis-hadis yang menyebutkan tentang perkara ini tidak ada satu pun yang sahih. Kalau cerita makan-makan tanah, macam mana pula Aisyah dia boleh makan tanah? Mana seseorang dia, Nabi berjumpa dengan dia, tengok dia duduk makan tanah. Pelik semua.
Lama sebelum beliau, Imam Ahmad telah pun berkata, aku tidak mengetahui walaupun hanya satu hadis sahih berhubung dengan memakan tanam. Tak kira lah mana-mana lah, bukan Aisyah saja, siapa-siapa ke, tak ada. Sama ada berupa suruhan atau larangan, tak ada. Ia bahkan memudaratkan badan, kata Imam Ahmad. Ini takkanlah benda macam ni dibuat oleh Aisyah. Aisyah ni sekali-sekali digambarkan terlalu cerdik, luar biasa, genius. Kadang-kadang terlalu bodoh. Ini benarnya yang kita kena perhati. Kalau berkait dengan Aisyah, kena ingat banyak musuh dia, khususnya Syiah kan, benci sangat dengan Aisyah. Humairah tu dia letak lembu dia, lembu lembu kambing betina Humairah. Dia buat cerita, orang Sunni pun kata Humairah ni Aisyah. Lepas tu dia letak kambing ni nama Humairah, dia nak maki Humairah. Itu Syiah perangai. Dua hadis ini jelas bertujuan menghina dan merendah-rendahkan Ummul Mukminin Aisyah. Maknanya Aisyah ni orang macam tu. Tiga, jika diterima hadis ini, maka dengan sendirinya berarti kita menganggap Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sebagai seorang yang terlalu bodoh, atau beliau seperti seorang kanak-kanak yang belum mumayyiz, yang ini belum tahu membezakan antara benda yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan lagi. Ia bercanggah dengan sekian banyak hadis-hadis sahih yang menunjukkan Aisyah adalah seorang yang sangat cerdik dan pintar. Ini contoh kedua, riwayat daripada Aisyah, dia kata kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu Fatimah. Lepas tu bagi yang ketiga tu, cuba tengok, dia pun kata kepadaku, ya Humairah. Ada Humairah, tak kira lah ya Humairah tu di awal ke, di tengah ke, di hujung hadis, tak kira, asal ada ya Humairah, tanda itu bukan hadis sahih, kecuali yang tadi, yang lain semua maudhu. Atau nak letak ringan sikit, dhaif, tak ada sahih, tak ada. Terjemahan kata Aisyah, aku selalu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Fatimah. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, aku sekarang melihat engkau melakukan apa yang sebelum ini tidak pernah kulihat engkau melakukannya. Terus baginda bersabda kepadaku, wahai Humairah, pada malam aku diisrakan ke langit, aku dimasukkan ke dalam syurga. Aku terhenti melihat sepohon pokok di dalam syurga yang tidak kulihat pokok lain secantiknya. Tidak ada daun pokok lain seputihnya, dan tidak ada pula buah yang lebih sedap daripada buahnya. Maka aku mengambil sebiji buahnya lalu makan. Ia kemudiannya menjadi nutfah, air mani di dalam sulbiku. Ni pun benda-benda macam ni, kalau sebut air mani jadi benda-benda ni, Nabi kata tak ada satu pun dalam hadis yang sahih. Ni tanda juga semua maudhu. Nabi tak bercakap benda-benda macam ni. Setelah turun ke bumi, aku bersetubuh dengan Khadijah. Tengok sebut-sebut benda macam ni. Hasilnya ialah ia mengandungkan Fatimah. Apabila aku merindui bau syurga, aku akan mencium bau Fatimah. Wahai Humairah, sesungguhnya Fatimah bukan seperti wanita-wanita lain dari kalangan manusia. Dia tidak jatuh sakit seperti mereka, yakni orang-orang lain. Ini semua mengaruk semua. Kalau tak sakit, kenapa mati cepat? Sakitlah tu. Ini ada dalam kitab-kitab hadis. Dalam kitab-kitab hadis pun ada. Komentar. Salah satu tanda mudah untuk mengetahui kepalsuan hadis ini ialah Aisyah di dalamnya diseru oleh Nabi dengan kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Humairah. Ingat itu saja. Mudah. Yang kedua, hadis ini dihukum maudhu' oleh sekian ramai tokoh-tokoh hadis, antaranya Ibnul Jauzi, Al-Zahabi, Hafiz Ibn Hajar, Al-Suyuti, Al-Syaukani dan lain-lain. Bahawa riwayat ini ada beberapa versi. Di dalam setengah versinya tersebut, Nabi SAW mengulum lidah Fatimah. Cuba bayang caranya. Dan memasukkan juga lidah baginda ke dalam mulutnya. Ini adalah suatu yang mustahil dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kata Ibnul Jauzi, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seperti itu dilakukan oleh baginda di hadapan Aisyah ni. Aisyah tengok ni, aku tak pernah tengok sebelum ni. Maknanya depan dia, bini dia muda, anak dia pun muda, bukan budak kecil. Pada ketika itu Fatimah sudah berumur kira-kira 20 tahun.
perbuatan seperti itu tidak boleh, mana haram dilakukan terhadap seorang perempuan kecuali oleh suaminya sahaja. Seorang ayah juga tidak boleh melakukan begitu terhadap anak perempuannya yang sudah besar macam ni. Tiba-tiba dikatakan Nabi SAW buat begitu. Ini termasuk dalam usul dirayah dulu, mengaibkan Rasulullah SAW. Tak sesuai dengan Rasulullah. Contoh ketiga, Ibnu Adi dengan isnadnya meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Nabi SAW selalu bersemayam di tempat Hasan dan Husain kencing. Maka aku berkata kepada baginda, tak mahukah engkau aku khususkan satu tempat di dalam bilik ini yang lebih bersih daripadanya? Aisyah tanya. Mendengar kata-kataku itu Rasulullah SAW terus bersabda, wahai Humaira, itu benar poinnya, situ letak. Tidakkah engkau tahu apabila seseorang hamba bersujud kepada Allah sekali, Allah membersihkan tempat sujudnya itu hingga ketujuh petala bumi. Komentarlah. Nombor satu, seperti dua contoh yang telah dikemukakan sebelum ini, hadis ini juga mengandungi seruan Nabi SAW, Ya Humaira, kepada Aisyah. Maka itu merupakan semboyan besar yang mengisyaratkan kepada kepalsuannya. Ingat, disebut itu, ingat. Selain daripada yang sahih, tak payah banyak cakap. Yang kedua, riwayat ini jelas mengandungi unsur fahaman Syiah kerana memperlebih-lebihkan Hasan dan Husain. Pada hakikatnya, ia hendak dijadikan sebagai bukti tentang kesucian dan kemaksuman mereka. Itu dia nak bawa ke situ. Dia nak cerita sebenarnya mereka ni apa timbulnya masalah kotornya, maksum kan, suci kan. Dia nak pergi situ. Yang ketiga, Rasulullah SAW digambarkan sebagai seorang pengotor. Ini tak sesuai dengan Nabi. Padahal baginda terkenal sebagai seorang yang sukakan kebersihan dan kesucian. Al-Quran juga penuh dengan ayat-ayat menganjurkan manusia supaya sentiasa hidup dalam keadaan bersih, suci, zahir dan batin. Wathiyabaka fatahhir. Ayat yang awal dalam Quran, dalam hadis banyak. Bahkan ini menjadi tanda sebenarnya kepada orang yang bawa ajaran yang betul. Orang yang bawa ajaran dapat benda luar biasa, sihir apa, dia tak dapat. Dia mesti kotor. Kotor akidah dia, kotor tubuh badan dia, kotor amalan dia, semua kotor. Kita tengok Rasulullah, tidak gitu. Pengikut-pengikut dia yang betul, tidak gitu. Sebab nak dapat kelebihan itu mesti kena mengotorkan diri dulu. Sebab itu tukang-tukang sihir, dia lomo najis seluruh tubuh, dia melakukan perbuatan pergi rogol sekian ramai orang perempuan baru dia dapat ilmu. Ha, tengok dengan cara macam tu. Itu kalau ilmu yang tak betul. Tiba-tiba di sini digambarkan Rasulullah ni pengotor, hanya air dapat membersihkannya. Tiba-tiba hadis ini menyatakan sujud seseorang di atas tempat najis juga dapat membersihkannya. Bukan sekadar permukaan tanah tempat sujud sahaja menjadi bersih kerananya, malah satu sujud sahaja dapat membersihkan tanah hingga ketujuh petala bumi. Sampai begitu sekali.